dengan saya di channel kesayangan kita semua, Tendangan YouTube Channel. Channel yang membahas tentang traveling, cooking, wisata kuliner, dan juga wisata ke tempat-tempat lainnya. Nah Sobat Lenca, pada kali ini kita akan membahas tentang wisata kuliner yang ada di daerah Semarang. Ya betul sekali, kita akan mencoba ayam goreng Pak Supar. Letaknya tepatnya di Jalan Muhammad Suyudi 48 Semarang. Nah Sobat Lenca, gimana keseruannya kita mereview ayam goreng Pak Supar? Ikutin terus ya videonya sampai akhir. Nah Sobat Lenca, sebelum kita lanjutkan lagi videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe terlebih dahulu channel Lenengan. Kenapa? Agar Lenengan selalu memberikan video-video terbaru, update tentang wisata kuliner, traveling, dan lain-lain ya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan juga sudah memberikan komentar di kolom komentar. Nah Sobat Lenca, terakhir jangan lupa juga ya untuk tekan tombol loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan update-update informasi yang hits, hype, dan viral dari Lenengan YouTube Channel. Nah Sobat Lenca, tadi di awal sebelum kita masuk ada tukang rujak ya. Nanti kita akan pesan rujaknya setelah kita makan ayam goreng Pak Supar. Nah, di sini kita akan tentukan dulu tempat duduknya. Kita duduk di sebagian sini aja karena ini yang kosong ya Sobat Lenca. Nah, setelah duduk, di sini udah ada sambal sih di mejanya dan ada kerupuk kulit. Nanti kita akan pesan dan nanti di sini kita selain pesan untuk ayam goreng, kita juga akan mencoba untuk sopnya. Dan katanya sopnya sih enak. Nah Sobat Lenca, kita nggak lama-lama, kita langsung order aja. Kita pesan ayam goreng 2 dan juga 1 supnya. Ditambah sambal. Jadi kalau di sini sambalnya itu nambah ya Sobat Lenca. Sambalnya kita nambah sambal terasi dan juga 1 sambal lagi. Jadi kita tambah 2 sambal dan 1 kerupuk. Oke Sobat Lenca, kita tunggu makanannya datang ya. Sobat Lenca, ayam goreng Pak Supar sendiri itu buka setiap hari ya, dari jam 10 pagi sampai jam setengah 11 malam. Ayam goreng Pak Supar ini merupakan kuliner khas di Semarang. Nah, kita juga bisa pesan petai goreng loh Sobat Lenca sebagai teman makan kita. Nah, di sini tuh ramai banget. Ini sudah datang ayam gorengnya dan juga ada jeroannya gitu ya. Ini sebenarnya satu piring itu nggak dari dua ayam, tapi kita pesannya dua. Jadi kita ngambil sesuai dengan keinginan kita gitu ya Sobat Lenca. Nah ini dia Sobat Lenca sopnya. Beneran ini tuh dagingnya gede-gede banget, tebel. Dan sopnya itu ada kentang, ada wortel. Dan ini dagingnya tuh mantep deh Sobat Lenca. Jadi memang se-worth it itu ya sopnya. Kita akan mulai dengan makan dulu, tapi kita lihat dulu di sini sambalnya karena kita pesan dua jenis sambal yang berbeda. Kalau ini sambal untuk ayamnya. Jadi kita tambah dua jenis sambal yaitu sambal dadak dan juga sambal terasi. Nah, ini kita coba dulu sambal dari ayamnya ya. Setelah itu kita coba sambal terasinya. Nah, untuk teman makan kita pesan petai juga Sobat Lenca di sini. Jadi petainya mereka goreng, kita pilih dulu petai yang bagus, setelah itu kita tambahkan kerupuk kulit. Pokoknya enak banget. So, buat kalian yang ke Semarang wajib banget ke sini nyobain ayam goreng Pak Supar. Untuk IG dari ayam goreng Pak Supar kami sematkan di box description dari video ini ya. So, buat kalian yang mau ke sini bisa spill langsung ke IG-nya. Nah Sobat Lenca, untuk harganya sendiri ayam gorengnya itu per potong Rp22.000. Tapi kita disajikan di sini adalah per piring. Jadi satu piring itu isinya nggak mesti sesuai dengan yang kita order ya. Tapi kita ambil aja sesuai dengan yang kita order, nanti tinggal mereka hitung-hitung. Setelah itu kita akan spill lagi untuk harga sopnya. Di sini ada sop buntut dan sop ayam dan sop sapi. Kita pesennya yang sop sapi, di sini harganya Rp36.000 per porsi. Nah Sobat Lenca, untuk nasinya sendiri itu berbayar ya Rp4.000 per porsi. Dan untuk sambelnya, kalau untuk sambel ayam itu termasuk include dari ayam tadi paket Rp22.000. Tapi kalau yang kita tambahan sambel kayak sambel terasi dan lain-lain, itu tambahan per sambel dikenakan biaya Rp3.000. Nah Sobat Lenca, gimana? Itu adalah harga-harga dari menu-menu yang kita makan. Nih lihat sambelnya, enak banget kan? Ini sambel yang ini tuh pedes ya dibanding sambel yang bawaan dari si ayamnya tadi. Jadi kita di sini pakai sambelnya agak lumayan banyak karena di sini sambelnya agak manis. Jadi saya tambahin sambel yang pedes.
Dan juga ada teman makannya pete goreng. Pokoknya enak banget Sobat Lenca. Jangan kalap ya kalau kesini. Nah Sobat Lenca, kita nikmatin dulu ya ayam goreng dan sopnya. Pokoknya enak banget. Jadi kalau ke Semarang wajib banget kesini ya. Cuman kalian mesti lihat dulu, kadang-kadang sini penuh banget. Kita datang aja, ini ada satu bus gede di depan, nanti saya tunjukin busnya. Jadi beneran satu rombongan bus itu turun semua buat makan di ayam goreng Pak Supar. Jadi kalau di sini ada tempat kosong, langsung deh kalian duduk aja. Karena kalau enggak, kita enggak akan kebagian tempat duduk Sobat Lenca. Jadi karena ini ramai terus. Nah Sobat Lenca, ini tadi sop iga atau sop sapi yang kita makan ya. Nih, jadi nanti tinggal kita pesan apa. Ini kuahnya nih. Enak banget kan sewajan gede gini ya. Nah Sobat Lenca, demikian review kita kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian yang mau berkuliner di daerah Semarang. Jadi gak usah bingung, kesini aja ayam goreng, sop buntut atau sop daging Pak Supar. Nah Sobat Lenca, semoga bermanfaat ya review kita kali ini. So gak usah bingung lagi, mau kuliner di daerah mana, ada semua di Lenengan Channel. Tinggal kalian klik aja di listnya, disitu ada list kota mana yang kalian kunjungi. Kalian ingin review apa, review wisata, review kuliner atau review hotel. Tinggal kalian klik aja dan nonton videonya. Segampang itu loh Sobat Lenca, semoga bermanfaat ya. Nah Sobat Lenca, jika kalian punya ide atau tempat yang memang ingin kita review, kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah ini ya. Jadi nanti kita bisa kunjungi deh. Sampai bertemu lagi Sobat Lenca di review-review kita selanjutnya. So pasti reviewnya akan lebih hits lagi, lebih hype lagi, dan yang pasti akan lebih viral lagi ya. Happy next weekend Sobat Lenca. See you on my next video. And bye-bye.